menyatakan bahwa pemerintahan yang bersih, adil dan melayani yang ingin kita perkuat di Aceh harus mengikuti penataan sistem pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi guna mendukung pelayanan publik yang cepat, tepat sasaran, berkualitas dan merata. Dalam hal ini, pemerintah Aceh telah menjalin kerjasama dengan KPK sebagai supervisi dalam menjalankan program pencegahan korupsi di daerah ini. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kita untuk pencegahan itu, diantaranya optimalisasi pendapatan daerah dan penertiban pengelolaan aset barang milik daerah.